pernikahannya nggak jadi. Laura sama keluarganya nggak jadi datang ke sini. Kenapa bisa begitu? Laura pergi kemana ya, Pak? Dia itu pergi dengan pacar barunya. Luan, pokoknya Mama haramkan si Laura itu nginjek rumah kita ini. Ma, ini peternakan lele kita, bukan rumah. Iya, maksud Mama itu rumah sama peternakan lele kita, Pa. Mama sakit hati. Sakit hati. Bawa ke rumah sakit. Bapak, Pak, apa sih? Pak, Mas Diego kejebur di kolam. Bodoh amat, saya nggak kenal Diego. Kan dia anak Bapak. Hah? Ya kenapa nggak ditolongin? Udah, Pak, yuk kita ke sana. Bapak. Aduh, apa lagi sih? Ibu, Pak, ibu. Ibu siapa? Ibunya Diego. Kan pintar. Istri saya kenapa didiamin? Ayo angkat. Kamu belum tahu kan kondisi Diego setelah gagal nikah sama Laura. Tuh, coba kamu lihat. Kok? Evan. Tiap hari kerjanya bangun tidur, mandi, makan, terus nongkrong seharian di situ. Sampai sore. Ya itu mungkin karena waktu itu kan gagal nikah, Pak. Iya, makanya dia harus move on. Saya minta tolong sama kamu, ya. Tolong kamu ajak dia pacaran, lah. Pak, maaf nih, Pak. Sumpah demi Tuhan, saya 100% normal, Pak. Beneran deh, saya nggak mungkin, Pak, pacaran sama Diego. Saya masih suka perempuan, Pak. Kamu tuh ada apa sih? Maksud saya itu, kamu carikan perempuan yang cantik, baik hati, tidak sombong, gemar nabung, dan soleha. Banyak amat, Pak, syaratnya. Susah tuh kayaknya. Kalau Diego nggak mau kan bisa buat saya. Buat siapa, Pak? Sini, Miss, sini. Buat siapa? Ini Fandi punya kenalan cewek cantik, baik hati dan tidak sombong. Terus? Nah, maksudnya biar dikenali sama Diego. Supaya Diego bisa move on. Benar itu? Benar, Bu. Serius? Ya iyalah, buat Diego. Kasihan Diego, Mi. Iya, Ma. Papa lagi usaha supaya Diego bisa move on. Beneran ya? Iya.
gue kali. Coba lihat sini, coba. Jangan lihat. Emang kalau lu ngeliat tangan gue bakal sembuh? Aduh. Kok jadi sewot gitu sih sama gue? Gak usah sewot gitu kali. Aku juga malas ketemu lu tau gak? Ya terus lu ngapain ke kosan gue? Mbak Siva? Oh, Pak. Mana lu? Mau kuliah lah. Bohong, lu pasti mau pacaran ya? Entar aja. Enggak kok. Mau itu, mau sekalian mau ketemu sama temen gue. Kasian dia lagi galau, diputusin sama pacarnya. Udah. Tunggu, sama gue dong. Kok dia kenalin sama lu? Jangan dong. Bukan, maksudnya bukan buat gue, buat temen gue. Dia itu lagi galau. Gara-gara gagal nikah. Tapi tenang aja, dia itu orangnya baik, ganteng, tajir. Pokoknya perfect deh. Gimana menawarin gue? Menarik gak? Gue belum selesai ngomong, Kapan kesini? Duitnya udah ada nih, katanya mau minjem. Iya kan, janjiannya ntar sore. Nggak mau udah kesini aja. Gue lagi butuh temen kan. Lu kenapa sih masih baper ya abis diputusin Erlangga? Ya, lu kan yang ngerasain, gimana sih? Yaudah, gue kesana sekarang. Yaudah, jangan aneh-aneh, oke? Tungguin gue ya, tungguin ya. Ya. Pres, ya? Aku tadi teman aku nelpon aku harus ke rumahnya dia dulu bentar ya. Terus makannya gimana? Ntar aja kamu anterin aku dulu aja ke teman aku. Waduh, Pak, sorry ya aku enggak bisa. Soalnya aku ada meeting sama rekan aku di sini. Yaudah, kalau gitu aku naik taksi aja deh. Yaudah. Siva! Udah? Jadi mobil bisa bawa balik dong? Ntar dulu, Ndra. Sivanya belum jauh tuh. Ras, sampai kapan sih lu deket cewek aja perlu cara bohong? Ndra, ini tuh namanya perjuangan. Perjuangan morotin cewek. Emang si Siva kaya? Ya nggak tahu, baru juga kenal. Belum jadi ya? Mas, siapa tahu mas, di rumahnya tuh ada pohon duit. Ya ampun. Segini berartinya banget sang mantan. Tuh di meja. Oh iya. Makasih ya, Vin. Lo tau kan kalau bokap gue udah transfer pasti gue ganti. Makasih ya. Papa, sekalian beresin dong. Oh iya. Lo tuh move on dong, mau sampai kapan coba lo kayak gini? Kan di luar sana masih banyak duda-duda keren. Kenapa jadi duda sih? Nah, gitu dong. Ketawa, senyum. Kan enak dilihatnya. Jujur ya, Fa. Gue tuh emang belum bisa move on dari Erlangga. Gue tuh gak tahu caranya tuh gimana. Ya, lo pacaran lagi lah. Sama siapa? Oh iya ya. Masih ada gak ya mau sama lo? Udah. Gue bercanda. Online, masih ada lah. Gue bercanda.
Fa. Cemilan dong, cemilan. Lucu juga. Siapa nih? Temen gue. Temen lu? Gue kan kenal semua temen lu, Van. Dan kayaknya gak ada deh yang modelnya kayak begini. Bukan temen gue sih tepatnya, tapi temennya Fandi. Baik kok anaknya katanya. Fandi sahabat lo yang lo bilang lo sering berantem itu? Lo aja sama Fandi sering berantem? Nanti kalau gue sama temennya gimana? Bukannya romantis malah berantem mulu kayak lo. Enggak. Kecuali kalau lo sama Syifa baik-baik aja, baru gue percaya. Kalau nih cewek emang baik. Gue sama Syifa nggak berantem kok. Kita baik-baik aja. Udah baik-baik aja? Mana mungkin? Atau jangan-jangan kalian udah pacaran, iya? Iya, kita pacaran. Kita pacaran. Nah, kalau itu gue baru percaya. Pacar bohongan. Tapi gimana mau pacar bohongan, lo aja masih nyebelin kayak gini. Gue yang nyebelin, lo tuh yang ngeselin. Lo, lo yang ngeselin. Udah. Lu gak malu tuh, amin di belakang lu tuh. Katanya nyengir tuh, tuh. Kalau diperhatiin, mereka ini bukan satu tim. Tapi mereka bisa berdampingan. Lu gak malu, Om? Iya, masa kita aja yang temenan berantem mulu? Nah, lu ngerti. Terus gimana dong? Ya kalau misalkan kita nggak bisa jadi pacaran bohongan, ya kita pacaran beneran aja. Nggak mau. Bisa hancur hidup gue. Kurang ajar hancur hidupnya. Ah, pedes ya mulut lu. Gue cetol cabai lo kayak cabai-cabean. Lo cabai-cabean. Ngapain sih pakai pacar-pacaran beneran? Pacar bohongan aja kenapa sih? Yang penting tuh Diego sama Vini mikirnya kita pacaran beneran begitu. Iya maksud gue gitu. Jadi maksudnya pacaran beneran tuh kita terlihat seperti beneran. Ya terus itu gimana caranya? Kita harus latihan. Ibarat kata tuh kita tuh atlet. Harus pelatnas dulu baru pertandingan. Tapi ini kita pelatnas pacaran. Terus latihannya ngapain? Inginkan seorang wanita pendamping hidup. Aku inginkan seorang wanita pendamping hidup untuk selamanya. Laura yakinin sama papa mamanya Laura bahwa sekarang itu eranya kreativitas. Gini. Biar Laura bawa Pras ke rumah Laura. Biar Pras ngomong sama orang tuanya Laura. Gini, Pa. Ma. Bentar. Kok kamu manggilnya papa sama mama? Kan udah jadi calon kuat menantu. Udah datang. Indra tinggal kasih uang sapu yang Pras kasih tadi. Indra pakai uangnya Indra dulu. Ntar biar Pras ganti 5 kali lipat deh. Oke, Pras lanjutin lagi ya. Pras bisa sekaya ini karena Pras itu orangnya kreatif. Lihat aja, di usia muda seperti ini, Pras sudah kaya raya. Pras mau ngajarin Laura itu berbisnis dengan modal yang gak cukup besar. Cuma 100 juta aja kok. Hai, Pa. Ma.
gak dikenalin sama papa mama kamu sih? Ntar aja, pas sama mama tuh lagi jet lag, baru pulang dari Parung. Hah? Parung? Parung, Paris, Paris. Udah, Pa, Ma, Pras pergi dulu ya. Ma, siapa sih, Ma? Gak tau, Pa, kok aneh sih panggil papa mama, bukan anak kita juga. Iya, papa gak kenal. Udah, Pras. Pras. Kenapa kita nggak naik mobil aja sih? Iya, Pras lupa. Tapi nggak apalah, sekali-sekali jalan kaki. Biar sehat. Tenang, Ra. Buat bisnis, 100 juta itu kecil. Papamu pasti tahu lah, dia kan pembisnis. Iya, Pras. Tapi kan papa aku lagi kecewa sama aku karena aku nggak jadi nikah. Bilang sama papa kamu, kamu udah dapat ganti. Yaitu Pras. Pras, pria yang imut, kaya raya, dan rajin mandi. Oh, tapi ini kita mau kemana? Lihat ini panas banget, terus aku pakai heels loh. Kita mau kemana sih? Kok orang pacaran jalannya jauh-jauhan sih, gimana? Siapa yang mau pacaran sama lo, dasar cewek galak. Pras? Pras? Ini anak kemana lagi sih? Lagian kalau gue gandengan tangan sama lo, tangan gue bisa kutuan, ngapain? Ih, terus lo pikir gue kepengen banget gitu gandengan tangan sama lo? Ih, please deh coba lo pikir ya, ini tuh cuma latihan ya, pura-pura pacaran, bohong-bohongan. Ih, udah jadi cowok gak gentle. Cepetan jadi gandeng gue. Enak aja, emansipasi sedikit dong, lo aja kesini. Lo lah yang kesini. Eh, tinggal nyebrang doang, lo aja kesini, sini. Iya, lo yang kesini. Kan lo yang mau latihan, sini lo nyebrang. Nyebrang sini. Hey. Tunggu, bentar. Jangan kemana-mana. Apaan sih kok gue ditinggal mulu? Weh, jadi gandengan gak? Pras. Aku... Kaget ya? Syifa tahu kenapa Pras bisa ada di sini? Enggak, tahu. Pras emangnya lagi ngapain di sini? Rumah Pras tuh banyak, Syifa. Pras juga punya rumah di sekitar sini. Di kafe waktu itu, kenapa Syifa nggak pernah kabarin Pras lagi? Itu aku sebenarnya Syifa tahu, Pras tuh butuh Syifa banget. Waktu itu Pras lagi kerja sama orang, nilainya 5 miliar. Padahal Pras udah kasih uang pelicin 100 juta. Tapi karena nggak ada Syifa, semuanya jadi gagal. Loh, emangnya ada urusannya sama aku ya? Pras itu paling nggak bisa kerja tanpa ditemenin orang yang Pras sayang. Syifa. Iya? Pras lagi bingung banget nih. Kenapa? Pras butuh uang 100 juta buat pelicin. Tapi deposito Pras yang 10 miliar baru cair 2 bulan lagi. Itu ya? Halo? Tadinya aku sempat mikir buat minta uang 100 juta ke papa aku. Ternyata kamu sama cewek lain. Syifa. Aku pergi dulu ya. Soalnya ada pulau di Kepulauan Riau yang mau dijual. Pras gak mau ketinggalan. Oh, aku pergi dulu ya. Oh iya, iya. Dah. Dah. Toke. Gua panas-panasan, lu malah asik sendirian di sini. Jadi latihan kagak? Gua udah siap nih. Laura, Pras bisa jelasin semuanya. Pras, aku nyesel banget ninggalin cowok baik-baik kayak Diego demi playboy kayak kamu. Kita putus. Masih ada Syifa yang bisa diperhatiin. Latihan jalan udah, latihan makan malam udah. Latihan gue pulang. Gue bareng dong. Waduh. Fa. Wah, lu bercanda lu, Fa. Fa, bangun dong, Fa. Jangan tiduran di sini. Fa, bangun, Fa. Ini keras lo, Fa. Mending tidur di tempat empuk.
tembok aja, Pak. Pak. Bisa beneran lagi. Simba udah siuman. Suaminya di luar. Ah, suami. Iya, suami. Suami yang mana ya? Nah, nih. Suami Mbak. Saya tinggal dulu ya, Mbak. Mari. Bawa apaan lo? Ini gue bawain baju ganti buat lo. Kok tumben lo baik? Iya. Ih, berarti lo masuk ke kosan gue dong? Ye, gue minta sama temen lo kali. Gimana keadaan lo? Gak tau deh, masih agak pusing. Ih, aduh ngapain? Ih, lo ngapain sih? Kalo coba lagi nyoba meraktekin yang kayak ada di film. Ya, pelan-pelan. Kayak gini lo nih, ngelus kepala orang tuh ya gini. Tuh, pelan. Mobil sampai sini ya lepas-lepas ya. Romantis banget sih. Makanya kamu kalau kenalan sama temannya Fandi, pasti bisa romantis kayak aku sama Fandi. Ya kan? Jadi penasaran sama temannya Fandi. Udah lo tunggu aja, gue teleponan sama Diego kok, katanya udah deket. Halo? Hey, Diego. Hey, Fran. Halo. Halo. Siapa? Ini Vini yang bercerita sama lo. Oh, dia temannya Vini. Diego. Yuk, duduk. Ntar, gue lagi nunggu teman. Oh? Apa teman lo? Sorry ya, sama teman. Iya. Teman baru sih, mau ngajakin bisnis. Itu dia tuh. Bro. Hey, Diego. Jadi Siva pacaran sama dia? Enggak kok. Oh, jadi gitu.
Jadi lu bohongin gue, Van. Asik lu berdua. Bentar ya. Kita masih belum selesai. Ben. Bye. Hey, kenapa jadi gini sih? Bikin kacau aja. Ya, lu mana tahu sih Diego temenan sama Pras? Siapa dia? Pacar lu? Oh, lu udah punya pacar? Bilang dong dari tadi. Enggak, bukan pacar, tapi... Apanya nih ceritanya? Panjang cerita, tinggal ngomong doang. Ih, emang kenapa kalau gue pacaran ada masalah? Hah? Yang gak masalah, cuman gue malas aja ngomong. Ya udah, gue juga malas ngomong. Sama. Tau gitu lah, gue benerin sih temen. Gue cuma ngadain gonceng juga. Ih, ngomong apaan lo? Iya, kenceng dong. Lu mau tau gue ngomong apa? Hah? Lu toke nyebelin, bye. Datengin aja rumahnya Vini, Van. Itu dia masalahnya, Il. Gua kan kagak tahu rumahnya Vini di mana. Nomornya aja kagak punya. Tanya aja sama Syifa. Syifa? Wah, enggak waras lu. Dari tadi gua ngomong lu kagak denger. Gua lagi malas ngomong sama Syifa. Ya, terserah lu sih. Tapi lu tahu diri. Tadi pasas nelpon lu marah-marah. Kalau sampai semua bisnisnya dibubarin. Selamat datang pengangguran. Pulang dulu ya. Pa, bikinin gua mie dong, Pa. Oh, okay, bentar ya, Vin. Selama ini baik, sering minjemin gue duit. Tapi kok lama-lama ngelunjak ya? Keempat gue hari ini. Seriusan? Segitu stresnya lo? Daripada gue stres, mendingan gue makan, ya gak? Bisa lo sih, ngelilin gue sama cowok malah makin kacau. Tapi ya, Vin, kalau menurut gue sih, Diego tuh anaknya baik-baik aja kok. Coba dulu kenalan lebih deket aja sama dia, mau gak? Gue baru ketemu dia sekali. Nomor HP juga nggak ada. Gimana?
Siapa yang nyuruh gue untuk nemuin lo? Karena gue disuruh ngejelasin tentang hubungan gue sama Syifa. Kalau itu mah Pras sudah tahu. Fandi sama Syifa itu nggak ada hubungan apa-apa kan? Ya kan? Justru salah. Gue sama Syifa itu pacaran. Bahkan kemarin kita udah tunangan. Nah, nanti setelah Syifa lulus, kita akan menikah. Sorry Syifa, gue nggak bisa lihat lo pacaran sama orang lain. Walaupun gue nggak tahu kenapa. Pras, sebentar ya, Fandi mau apa? Mau keluar sebentar, oke? Okay? Ah, maksudnya gue mau keluar sebentar, ya? Lah, kok main pergi aja? Sini, siapa yang bayar? Lah. Fandi, Sen. Gimana? Udah ngomong sama Pras? Udah. Terus ini gimana? Tapi kayaknya dia stres deh. Kok stres? Emangnya lo bilang apa? Ya gue bilang kalau kita udah tunangan, terus tahun depan kita nikah. Fandi, lo gila ya? Ampun! Ih, jahat banget. Jangan, lo jahat sama gue. Itu. Gue gak mau lihat, gue malu. Ya itu tuh. Fandi! Pokoknya gue benci sama lo, gue gak mau ngomong lagi sama lo. Aduh. Aku inginkan seorang wanita pendamping hidup. Aku inginkan seorang wanita pendamping hidup untuk selama. Mau dapat kakap, gayanya harus paus.
kamu, Pras. Assalamualaikum, Om. Waalaikumsalam. Oh ya, Om. Dapat salam dari Papi Pras. Terus, kamu ngapain kesini? Gini, Om. Pras itu datang kesini. Pras mau ngajarin Laura bisnis. Ya, biar Laura bisa sukses, Pras. Masih muda, udah sukses. Ganteng, imut lagi. Ini, Om. Ini baru satu. Di rumah masih ada 5 lagi. Ana apa iki? Muda-muda udah sukses. Ana apa tuh? Ini nih. Loh. Oh, Om bisnismen juga ya? Wah, sama. Tapi bedanya, Pras masih muda udah jadi bisnismen, udah sukses. Ya, tahun depan mudah-mudahan Pras bisa jadi ketua HIPMI. Ini mobil siapa? Ah, ini biasa aja, Om, enggak mewah banget. Di rumah masih ada 6 lagi. 5 apa 6 ya? Ya pokoknya segitulah, Om. Pras kebanyakan punya mobil, jadi lupalah. Ya. Kenapa, Om? Om suka ya? Ya, Om suka sekali. Makanya Om beli mobil ini. Wah, Om juga punya. Loh, kamu gimana sih? Ini kan mobil saya. Saya yang beli. Saya ingat tuh plat nomornya. Iya kan? Oh, iya. Saya ingat sekarang. Kamu temennya Indra kan? Yang waktu itu datang ke rumah. Jadi kamu yang suka pinjam mobil? Iya. Kurang ajar kamu. Pinjam mobil buat nipu orang. Dasar penipu kamu ya. Mau kemana kamu? Hah? Mau coba-coba kamu kabur? Hah? Kamu coba kabur? Iya. Tolong pegangin dia. Iya. Saya telepon dulu. Indra. Ngapain sih kamu temenan sama penipu kayak gini? Maksud papi? Nama kamu siapa? Pras, Om, Pras. Ya, namanya Pras katanya. Kamu kenal kan? Tapi, Pi, si Pras itu orangnya aslinya baik loh. Orang dia mau nipu papi sama teman papi kok dibilang baik. Kamu ini gimana sih? Kalau kamu masih papi mau anggap anak, kamu jangan berteman sama dia lagi. Ya? Iya, ngerti, Pi. Kalau kamu macam-macam, saya laporin kamu kantor polisi. Iya, polisi aja. Ayo, kantor polisi ya. Mohon, Don. Saya swear nggak nipu lagi, swear. Ah, jangan bohong kamu. Awas, saya kamu. Ayo, udah, sini, polisi aja. Ayo, kita tangkap aja. Kita bawa kantor polisi. Jangan, ini ada apa sih, Pak? Kok ribut-ribut? Laura, sudah fix kalau Pras ini adalah penipu. Gara-gara dia, kamu nggak jadi menikah dengan Diego. Padahal, hubungan papa dengan papanya Diego sangat baik. Sekarang jadi hancur. Pokoknya, papa nggak mau tahu. Kamu harus jalin hubungan kamu lagi dengan Diego, ya? Si Diego jadi seperti itu gara-gara dia gagal nikah sama Laura. Kalau saja si Joko, papanya Laura, bukan teman lamaku. Hah? Sudah lama gulung usahanya. Kejadian itu sangat memalukan, Pak. Memalukan! Pokoknya ya, Pak, ya? Mama gak mau berhubungan dalam bentuk apapun sama keluarga itu. Titik! Gak pakai koma. Iya. Lihat anakmu tuh. Kenapa? Pa! Ma! Diego mau ketemu cewek dulu ya, Pa, ya? Ma! Mama, serius ini Diego mau ketemu cewek? Yang benar? Beneran, Ma, Pa! Yaudah, aku pergi dulu ya, Pa, ya? Ma, doain ya! Dah! Beneran gak sih? Kok lo tau rumah gue sih? Shiva yang ngasih tau gue waktu ketemu sama lo di kafe. Padahal gue abis buntutin Shiva sampai kesini kemarin. Terus, lo mau ngapain di sini? Sebenarnya, gue pengen banget ketemu sama Shiva. Lagi berantem sama dia. Lo bisa bantu kan? Aduh, Vin, gue lagi gak bisa ketemu dulu sama Fandi. Ayolah, Pa. Bentar doang. Kasian. Dari tadi tuh dia udah nungguin. Nggak bisa. Gue nggak mau.
Eh, Syifa. Lo kapan mau bayar utang terakhir lo ke gua? Bokap gua belum transfer. Ntar ya. Kayaknya lo sayang banget ya sama Syifa. Gue? Iya, eh. Maksudnya, gue itu... Biasanya... Ya, cowok itu kalau lagi ada masalah sama ceweknya, nggak bakal ngejar-ngejar. Tapi... Lo mau tuh ngejar-ngejar Syifa? Gue kagum sama lo. Gak usah teriak-teriak juga kali kalau gue ada utang. Ya, kali aja lo lupa. Ya, lo kan tahu sendiri. Setiap kali gue utang sama lo, begitu bokap gue transfer, gue langsung bayar, kan? Iya, sorry. Fa, by the way, lo masih pacaran sama Pandi? Udah putus ya? Gue pamit ya. Si Pandi buat gue aja ya. Ya siapa tahu kalau gue sama Pandi. Ya tapi kayaknya gue tahu sih. Pasti gue bisa move on. Habisnya Pandi cowoknya baik, ganteng, perhatian. Terus cuma buat minta maaf sama lo, dia mau datengin kampus lo. Itu bener-bener cowok yang bertanggung jawab. Keren banget, gue suka. Iya, keren. Gue pamit ya. Inginkan seorang wanita pendamping hidup. Aku inginkan seorang wanita pendamping hidup untuk. Ya mungkin Laura udah sadar Pak, kalau dia itu salah. Saya masih belum bisa memaafkan dia, Van. Untung saja Tuhan masih menyelamatkan nyawa istri saya. Kalau tidak, dia sudah out. Pagi. Ya, pagi. Halo. Oh iya, Pak, kenalin ini Syifa, teman saya. Halo, Syifa. Saya Sastro, panggil saya Pak Sas. Oh iya, Pak Sas. Cantik sekali kamu, Pak. Aduh, jadi malu, Pak Sas. Pacar kamu, Pak? Iya. Bukan. Pacaran. Temenan Pak, kita, aja. Iya. Oh, temenan. Kirain pacar, kan? Hah? Sebentar. Syifa sudah punya pacar belum? Kayaknya sih belum, Pak. Bagus kalau begitu. Saya pengen banget Syifa dijodohkan sama Diego. Van, tolong bantu saya ya. Supaya Syifa suka sama Diego.
seluruh perusahaan saya itu nantinya akan saya kasih ke Diego. Itu artinya akan jadi milik Siva semua. Coba kamu ngomong dia, ya. Bantu baik, saya. Baik, Pak. Udah kelar urusannya? Udah, ada apaan? Gini, sini. Jadi, gue tuh kesini buat bilang sama lo kalau gue udah maafin lo. Lo maafin gue? Iya. Yeah. Nah, gitu dong. Makasih, Siva. Iya, tapi ada syaratnya. Kok ada syaratnya sih? Iya. Yeah. Lo harus mau pacaran sama Vini. What? Gue pacaran sama Vini? Apaan sih? Aduh, apaan sih? Ih, udah gue ya, Bang. Bangun. Aduh. Lagian sih keberatan pantat ada dah. Keberatan pantat. Iya maaf. Tapi seriusan Van, gue minta tolong banget. Nah sekarang kan dia lagi galau tuh abis diputusin ya. Gue ngerasa sekarang adalah momen yang tepat untuk gue ngebalas kebaikannya dia. Iya tapi kenapa harus gue sih? Hah? Kenapa harus gue? Hah? Lu kan bisa cari orang lain aja. Karena Vini sukanya sama lo. Oke, gue mau. Tapi juga ada syaratnya. Syarat apa? Lo harus mau pacaran sama Diego. Gue? Gue pacaran sama Diego. Ayo silakan masuk, nah Siva yang cantik. Aduh, Mama. Emang bener kan? Nah Siva memang cantik. Masa Papa bilang nak Siva yang buruk rupa? Tadi kira manggil Mama. Gini Diego, Papa sama Mama itu akan sangat bahagia sekali kalau kamu jadian sama Siva. Jadian sama Siva? Iya. Maaf ya Pa, Ma. Diego cuma mau balikan sama Laura. Titik. Diego. Tenang, tenang. Ayo duduk.
Thanks, Van. Lu udah peduli sama gue. Tapi sorry, gue gak bisa hidup tanpa Laura. Tapi lu bisa hidup tanpa nyokap lu, gitu? Cuman gak... Lu mikir jangan egois gitu dong. Lu tuh terlalu mikirin diri sendiri. Lu gak pernah mikirin orang tua lu. Oke, gue tahu. Lu tuh kecewa gara-gara gagal nikah. Tapi sekarang gue tanya sama lu. Apa pernah lu pikirin perasaan kedua orang tua lu? Hah? Ya jelas mereka lebih kecewa lah. Mereka udah nyediain undangan, udah nge-set semuanya. Tapi apa? Lihat, keluarganya Laura gak datang. Jadi wajar aja kalau bokap nyokap lu gak suka sama keluarganya Laura. Sekarang gini aja deh, lu tinggal pilih. Lu milih hidup dengan Laura, apa lu hidup tanpa kedua orang tua? Aduh, aduh. Mimpi apa mama tuh semalam ya, Pak? Kalau gak mau sama anak Siva yang cantik kayak gini, Boy ya jangan balik lagi sama kuntilanak. Sabar ya, Tante. Jangan sampai mama kepikiran terus. Takutnya mama tuh langsung... Ah. Maksudnya gini itu apa? Hah? Papa gak tega ngomongnya, Ma. Ma, Diego mau sama Syifa. Serius kamu? Gantuk ada mama. Kamu udah makan belum sih? Udah. Oh, udah. Iya. Kamu? Aku sih belum. Kalau nemenin aku makan mau nggak? Kan seorang wanita pendamping hidup. Aku inginkan seorang wanita pendamping hidup untuk selamanya. Diego. Laura. Diego. Kenapa susah dihubungin banget sih? Kamu pasti ada cewek lain ya? Siapa? Namanya Syifa. Siapa dia? Pacarku. Sorry. Maksudnya bukan pacar aku. Aku belum pacaran. Diego! Papa. Laura, percaya sama aku. Syifa itu cuma pacar bohongan. Aku lakuin ini semua demi mama aku. Please, percaya sama aku ya. Sekarang tolong. Kamu pulang dulu ya, Lis. Lis, pulang dulu.
Diego? Kamu lagi ngobrol sama siapa sih itu? Oh, temen, Pak. Bukan Laura, kan? Oh, bukan, Pak. Bukan. Ya udah, besok ajak Siva ke sini, ya. Iya, Pak. Laura, kenapa ya? Kok tiba-tiba ngajak Pras ketemuan? Laura kangen kan sama Pras? Masih kegeran deh. Aku tuh cuma butuh teman curhat doang. Dan aku ingetnya kamu. Ya emang harus gitu. Pras tuh emang harus selalu diingat. Jadi gini Laura, Pras tuh ada bisnis baru. Modalnya tuh nggak sampai 100 juta kok. Ya kira-kira 99 juta aja lah. Gimana? Ya ampun Pras. Aku tuh udah tahu kalau kamu pembohong. Kan aku udah bilang tadi, aku tuh cuma butuh teman curhat. Itu kamu mau aku bilang sama papa dan papinya Indra, biar kamu ditahan polisi. Jangan-jangan. Saya mengundang kalian kemari dalam rangka syukuran. Karena saya bakalan dapat calon mantu yang cantik dan baik hati, yang namanya Siva. Pengennya sih saya dan istri saya ini supaya Siva dan Diego ini segera menikah. Supaya kami dapat cucu. Amin. Ya sudah, sekarang silakan dinikmati makanan ini ya. Tapi jangan lupa pesan saya. Doa untuk Diego dan Siva, ya. Amin. Terima kasih. Silakan. Silakan, silakan. Gue benar-benar nggak bisa lihat semua ini. Gue nggak bisa lihat lu pacaran sama Diego, apalagi sampai lu nikah sama dia. Andi. Gue sayang sama lu. Sekarang gini. Laura, kamu duduk di mana? Pras. Jadi, lo sebenarnya pacaran sama Pras? Apa? Hah? Laura. Pandi. Lo siapa ya, Laura? Pras ini bisa dibilang pacarnya Laura. Pacarnya Laura? Oh, jadi lo deketin Siva, terus lo pacaran sama Laura? Sekali lagi lo deketin Siva. Warna, ngerti?
Kenapa sih semua orang mau laporin Pras ke kantor polisi? Syukurin. Ya lu malu-maluin gue aja sih. Ya. Aja nih makan gratis dong. Kok bisa? Sorry, gue harus pergi. Ah, ini uang buat bayar makan kita semua. Iya. Tapi Pak. Udahlah, lo gak usah ngarepin Pras. Pras itu penipu, playboy. Ya, iya, tapi caranya gak gitu, Fandi. Siva, dengerin. Gue lihat sendiri, Pras itu pacaran sama Laura. Lo tahu siapa Laura? Laura adalah cewek yang udah bikin stres Diego gara-gara gagal nikah. Pacar bohongan. Oke, jelas-jelas kelihatan kalau kalian tuh saling cinta. Kok kamu tahu rumah saya? Oh, dari Syifa, Om. Oh, Syifa. Calon menantu saya yang cantik dan baik hati itu. Ayo, silakan masuk. Oh, gak usah, Om. Gak apa-apa. Saya kesini cuma mau cerita tentang Syifa sama Fandi. Jadi, sebenarnya Diego sama Syifa itu pacaran bohongan, Om. Ya, semua ini diatur sama Fandi. Karena Diego kalau nggak bisa move on, Om bakalan nutup peternakan dan dia nggak bakalan punya pekerjaan. Jadi dia bakalan mati-matian nyariin cewek buat Diego. Awalnya sih saya Om yang disuruh jadi pacarnya Diego, tapi karena saya nggak mau, dia relain deh pacarnya dia. Jadi Syifa pacarnya Fandi? Iya Om, Syifa pacaran sama Fandi. Vini? Diego, sini kamu. Kata mbak ini, kamu sama Syifa tuh pacaran bohongan. Iya. Akuin aja, Go. Gue udah cerita semuanya kok sama bokap lo. Gue tahu lo tuh sama Syifa sebenarnya gak bisa kan. Karena hati lo sampai kapanpun emang buat Laura. Lo harus tahu siapa Laura sebenarnya. Dia gak jadi nikah sama lo karena dia masih sayang sama Pras. Dia lebih milih Pras daripada lo. Kalau lo gak percaya, lo bisa nanya Fandi, sahabat lo itu. Fandi? Dia tahu kok dari dulu kalau sebenarnya Pras sama Laura itu selalu pacaran. Kenapa ya si Fandi gak pernah ngasih tahu lo? Apa dia sengaja? Atau mungkin dia mau ngancurin hidup lo kali? Fandi, besok saya mau ketemu kamu. Fandi, saya pikir saya bisa menjadikan kamu tuh orang kepercayaan saya. Tapi ternyata tidak. Pak, saya... Sudah, kamu gak usah jelasin. Sekarang juga kamu gak usah kerja lagi tempat saya. Dan ini, uang pesangon buat saya. Maaf, Pak. Saya nggak bisa menerima uang ini. Walaupun saya harus keluar, saya akan keluar dengan secara terhormat. Karena saya tidak pernah melakukan apa yang berlaku. Aku inginkan seorang wanita pendamping hidup. Bukan seorang wanita pendamping hidup untuk selamanya. Kalau lo tahu dari awal kalau Laura itu pacaran sama Pras, kenapa lo gak pernah bilang sama Diego? Kenapa lo gak pernah bilang sama gue?
sama kita-kita. Soalnya, sekarang dia jalannya lebih sering sama sahabatnya tuh, si Syifa. Syifa bukan sahabat gua, Kelas. Asisten. Babu lah ya. Kok gitu? Ya abisnya dia banyak ngutang sama gua, mendingan gua manfaatin, gua jadiin babu. Ya setiap pulang kuliah, gua suruh dia kesini. Nyapu, bikin kopi, atau bikin gua mie. Ya enggak, lumayan daripada gua bayar pembantu, ya enggak? Bener-bener juga tuh. Saya tidak peduli dengan kejadian sebelumnya, ya. Saya mau kalian tetap pacaran dan suatu saat nanti kalian akan menikah. Ini bukan masalah soal penyakit mami kamu, tapi karena papa sama mama sudah terlampau sayang sama Syifa. Kok gak bilang-bilang sih sayang kalau mau datang? Ini mama sama papa udah mau pergi loh. Ya kan, Pak? Iya. Gimana dong, Pak? Ya udah, ayo kita berangkat. Ya udah, kami pergi dulu ya, sayang. Yeah. Dadah. Iya. Sorry, gue datang ke sini mau ketemu sama Syifa. Tadi gue nyari dia ke kosan, tapi dia nggak ada. Makanya gue pikir pasti dia ada di sini. Fa, gue pengen ngomong sama lo. Gue pengen ngomong kalau Vini itu bukan sahabat yang baik. Dia itu nggak pernah menganggap lo sebagai sahabat. Tapi dia menganggap lo sebagai pembantu. Gue nggak tahu lo sadar apa enggak. Tapi yang pasti gue dengerin dari kuping gue sendiri. Karena lo terus-menerus minjem duit dari Vini. Makanya lu terus diperlakukan seperti pembantu. Sekarang lu boleh percaya sama gua atau enggak. Tapi yang pasti, gua gak mau lu sakit hati. Dan dimanfaatin sama orang terus menerus. Harus datang ke rumah kamu. Aku udah telepon kamu berkali-kali tapi kamu nggak angkat. Pergi aja sama Pras kamu itu. Iya, kan Fanny lihat sendiri kalau Laura masih pacar sama Pras. Ya enggak kok. Kalau enggak kenapa waktu itu Fanny ngeliat sendiri Laura berduaan di kafe sama Pras? Kok? Laura, udah mending kamu pulang deh. Aku udah muak ngeliat muka kamu di sini. Dan satu hal lagi, kamu udah di blacklist sama orang tua aku. Pulang. Diego, pulang. Diego. Kamu pulang. Pulang. Diego. Diego. Pulang.
inginkan seorang wanita pendamping hidup. Aku inginkan seorang wanita pendamping hidup untuk selamanya. Iya, selamat malam Diego. Udah lo tenang aja, gue bakal jelasin semuanya sama Diego kok. Dia bakal ngerti kok. Kan kalian berdua pacaran bohongan kan? Enggak, iya bohongan, tapi tadi dia cuma... Nah, itu dia tuh orang itu, gue datang juga. Wah, pas banget lo datang. Nih, lanjutin ya nyapunya. Sini. Gue tuh selama ini bikinin lo kopi, bikinin lo mie, bikinin lo nasi goreng, nyapu, ngepel. Itu karena lo sahabat gue sayang sama lo. Apalagi kan gue tahu kalau lo tuh gak ada orang tua, terus lo gak ada pembantu. Tapi, lo ngomong apaan sih? Tapi, gue tuh kecewa sama lo, Vin. Ternyata ya, lo selama ini kayak gitu sama gue karena lo nganggap gue pembantu lo. Ya, enggak. Bukan gitu, Fah. Gue tahu, gue sering utang sama lo. Tapi gue ngutang sama lo juga karena bokap gue telat transfer aja kan? Dan gue selalu bayar utang gue. Gue bayar utang gue. Makasih ya, gue bahagia banget sempet jadi sahabat lo. Pak. Mbak, oh, iya? Boleh tolong panggilin Syifa gak? Oh, Syifanya tadi pergi, tadi pagi-pagi banget. Dari tadi pagi banget? Kemana ya, Mbak? Ke peternakan lele apa gitu katanya.
Syifa kenapa kelihatan sedih ya? Buruan, cepat pasangan. Iya, yeah, gue emang cinta sama Syifa. Tapi gue sadar gue gak bisa maksain perasaan gue. Dan gue juga baru tahu, ternyata Syifa gak pernah cinta sama gue. Ada yang diberatin sama dia. Dan yang diberatin itu lu, Van. Fandi, waktu lo dua kali bilang cinta sama gue tuh bingung. Karena sebenarnya gue juga pengen bilang kalau gue tuh cinta sama lo. Kenapa enggak? Karena ya, gue gak mau nyakitin hati temen gue, si Vini. Terus, gue juga gak mau sampai mamanya Diego kolaps. Kalau mama aku, kamu tenang aja. Aku udah kasih penjelasan dan dia bisa mengerti. Makasih ya. Jadi lu berdua pelukan lah. Gue bakal jadi saksi jadian kalian berdua.